sikap yang bikin cowok bucin berat sama kamu. Hai semua, dengan saya Ricky. Selamat datang di channel Cintain. Saat sedang jatuh cinta, cewek akan melakukan segala upaya untuk membuat cowok yang disukainya terpikat. Sayangnya upaya ini umumnya hanya berhubungan dengan fisik saja. Padahal jika ingin membuat cowok itu terpikat bahkan bucin berat pada kamu, perkara fisik bukanlah hal yang utama, tapi lebih pada kecantikan dari dalam. Berikut 10 sikap yang bikin cowok bucin berat sama kamu. Satu, menyenangkan saat berinteraksi. Kamu sendiri akan lebih senang berinteraksi dengan orang yang menyenangkan dibanding dengan pribadi yang sehari-harinya selalu terlihat muram, bukan? Begitu juga para cowok, melihatmu yang selalu tampak ceria bisa buat hati orang-orang di sekitarmu juga ikutan bahagia. Dan ini pula yang membuat orang akan nyaman saat berdekatan denganmu. Cewek yang pembawaannya menyenangkan bisa melihat sisi positif, tidak gampang mengeluh, serta pandai bersyukur, biasanya akan lebih disukai dibandingkan cewek yang pembawaannya susah melulu. 2. Tak mudah tergoda dengan rayuan. Untuk membuatmu jadi pribadi yang menarik dan bikin cowok terpikat adalah jangan mudah termakan rayuan para pria. Dengan dirimu yang tidak gampang baper saat ada cowok yang bersikap manis, membuatmu menjadi cewek yang elegan. Hal itu memberikan sinyal bagi cowok di sekitarmu bahwa untuk mendapatkan hatimu butuh pembuktian, bukan sekedar ucapan. Dan tipe seperti ini akan sangat dihormati para lelaki. 3. Bersikap terbuka. Meskipun kamu bukan tipe cewek yang mudah terpukau dengan pesona kata-kata para cowok, tapi tak berarti hatimu sedingin es. Kamu tetap bersikap terbuka jika ada cowok yang mendekati, bukan memasang tampang jutek atau tak ramah. Ini yang membuat para cowok tetap menjaga batasan saat mendekatimu. 4. Punya sifat sabar. Buat kamu yang termasuk cewek bersumbu pendek, yuk latihan diri supaya bisa lebih sabar. Karena sifat sabar ini tak hanya dicari oleh para pria yang mendambakan pasangan, tapi juga bisa berguna bagi hidupmu sendiri. Dengan kesabaran yang kamu miliki, hidupmu menjadi lebih bahagia karena minim drama, dan kamu tak gampang terpicu amarah oleh perihal sepele. Ketika sikap ini dibawa pada hubungan asmara, maka peluang besar kisah cintamu akan tahan lama. 5. Miliki sikap pengertian. Seringkali membuat cowok tidak betah dalam hubungan akibat perilaku cewek yang sama sekali tidak mau mengerti karena terbiasa mementingkan ego sendiri. Sebagai contoh, sudah tahu lokasi cowokmu jauh tapi masih saja menuntut untuk dijemput. Padahal akan lebih efektif kalau menggunakan ojek. Sifat pengertian pada cewek yang sering dicari oleh cowok pada pasangannya. Hubungan asmara jadi minim konflik karena yang biasa jadi pemicu pertengkaran umumnya akibat tidak ada kemauan untuk menekan ego pribadi. 6. Memasak makanan. Tidak semua wanita pintar memasak, dan kamu tidak perlu khawatir akan hal ini. Mungkin kamu bisa memberikan kesan bagi ibunya jika bisa memasak banyak resep. Pria tidak butuh hal itu, hanya dengan memasakkan makanan untuk ngemil seperti nasi goreng atau mie rebus saat dia kelaparan, itu sudah cukup untuk membuatnya tergantung kepadamu. Ini salah satu sikap yang bikin cowok bucin berat sama kamu. 7. Menghabiskan makanan. Saat makan malam romantis, banyak wanita yang menyisakan makanannya agar terlihat sedang diet. Hal ini sebenarnya tidak seksi sama sekali, karena bisa jadi ia berpikir kamu tipe wanita yang suka menyia-nyiakan makanan. Justru dengan memesan makanan secukupnya dan menghabiskannya, ia akan merasa kamu pintar menikmati hidup dan bersyukur. Ia pun mungkin berpikir untuk menghabiskan hidupnya bersama kamu. 8. Pandangan mata. Hal ini bisa dibilang hal paling sepele, sekaligus paling penting dalam hubungan asmara. Pandangan mata penuh kasih sayang kamu kepadanya di saat-saat sedang berduaan tentunya akan meluluhkan hatinya. Terlebih saat berada di tempat umum, ketika makan malam romantis, pandangan penuh kasih sayang akan membuatnya merasa seperti pria terhebat di dalam ruangan dan membuat orang-orang iri padanya. 9. Selalu ada saat ia kerepotan. Ada momen-momen di mana pasangan sedang kerepotan memperbaiki sesuatu, dan kamu berada di sampingnya untuk menolong. Misalnya saat sedang piknik, ia sibuk membangun tenda kemah, lalu kamu ikut menolong mencarikan kayu bakar. Atau saat ia memperbaiki komputer, kamu siap memberikan perkakas yang ia butuhkan. Kuncinya adalah kerjasama, di mana ia merasa kamu selalu ada untuk dirinya dalam masa-masa sulit. 10. Cara kamu menangani anak kecil. Tidak ada yang pernah tahu apakah hubungan asmara kamu berlanjut ke jenjang pernikahan. Namun tiap pria pasti akan takluk melihat sosok wanita yang keibuan, perasaan hangat saat menggendong bayi, atau wajah konyol yang kamu buat untuk membuat anak kecil berhenti menangis, ternyata diam-diam menumbuhkan rasa cinta di hati pria.
Oke sobat, itulah tadi 10 sikap yang bikin cowok bucin berat sama kamu. Hal-hal menyenangkan yang membuat waktu serasa berhenti akan membuat pria merasa nyaman dan bucin berat sama kamu. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.